Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama di salah satu taman syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjalankan dan mengamalkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata Nabi di dalam hadis sahih, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia berzikir, arti berzikir di dalamnya bisa menyebut kalimat-kalimat thayyibah, juga termasuk berzikir adalah duduk di majlis ilmu, karena di dalamnya zikrul halal wal haram, disebutkan sesuatu yang halal yang diperintahkan, disebutkan sesuatu yang diharamkan yang dilarang. Kemudian sampai keluarnya matahari, ya, setelah keluarnya matahari melewati 16 menit dia sholat 2 rakaat, maka orang itu mendapatkan pahala haji dan umrah tamah, tamah, tamah. Mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Ya, maka insyaAllah mudah-mudahan pahala yang besar itu kita dapatkan begitu kita melaksanakan ta'lim ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Muallif rahimahullahu taala bihi wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Halaman 7 ya. Wa muallimuka mu'inun laka 'ala 'isyanika wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin kama qala sallallahu alaihi wa sallam man a'ana 'ala ma'siyatin walau bi syadri kalimatin kana syarikan lahu fiha. وإن كانت نيتك وقصدك بينك وبين الله تعالى من طلب العلم الهداية دون مجرد الرواية فأبشر فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها ولا عثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها wahana waha ana mushirun alayka bi bidayatil hidayah ila akhirih wallahu taala a'lam bis-shawab. Hadirin sekalian, selanjutnya yang pertama, kemarin kata al-Imam Ghazali rahimahullah bahwa di dalam duduk di majlis ilmu, di dalam mencari ilmu, menuntut ilmu, penting menata hati dan niat. Ya. Yang kemarin yang beliau antisipasi, jangan sampai duduknya kita di majelis ilmu menuntut ilmu tujuannya adalah untuk munafasah wal mubahah wat taqaddum. Ya, bersaingan, kemudian bangga-banggaan, berbangga-bangga. Ya. Dan mengalahkan seman ataupun saudaranya. Kalau seperti itu kata beliau, maka berarti sama juga engkau merobohkan
pondasi keagamaan di dalam dirimu. Untuk apa mencari ilmu tapi tujuannya karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menambah pengetahuan secara pribadi buat kita, bukan untuk menambah peningkatan ibadah, tetapi tujuannya adalah dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata beliau, wa tijaraka ba'iratun. Kalau dianggap engkau itu seperti orang yang berdagang, maka hancur binasa perdaganganmu. Ya. Karena berarti dia menjual sesuatu yang sangat menguntungkan dengan sesuatu yang hina. Ilmu nur, ilmu cahaya, ilmu itu luar biasa. Lalu kalau diniatkan tujuannya tujuan dunia, dunia hina, nggak ada apa-apanya, ya. Sementara dia akan sirna, musnah, habis, ya. Maka berarti kau kalau berdagang menukar sesuatu yang sangat mulia, kau jual dengan sesuatu yang hina. Nah, itu hancur perdaganganmu, hancur perniagaanmu. Wa muallimuka mu'inun laka ala 'isyanika. Gurunya pun kena. Guru yang ngajarin model begitu, ya. Gurunya ngajarin, udah nih, ya. Belajar nih. Insyaallah ntar jadi pejabat, jadi apa Anda dengan kau punya ilmu kau kumpulin dunia. Nah, ini guru yang mengajarkan, ya, materi-materi seperti itu, pemahaman-pemahaman menuntut ilmu dasarnya seperti itu. Nah, apa kata Imam Ghazali, wa muallimuka mu'inun laka. Dan gurumu itu, ya, sama juga membantumu di dalam menjerumuskanmu. Samanya berarti murid sama gurunya, ya, sama-sama hina, sama-sama tercela, ya. Bahkan gurunya termasuk yang membantu di dalam kemaksiatan. Itu kan namanya maksiat, ya. Menyeleweng, keluar jalur dari niatnya. Wa syarikun laka fi khusranika. Ya. Gurumu tadi itu membantumu di dalam kemaksiatanmu dan ikut andil bersamamu di dalam kerugianmu. Rugi dua-duanya, ya. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariq. Maka itu diibaratkan seperti menjual benda senjata tajam, pedang, golok, pisau, menjualnya kepada siapa? Min qati'i tariqin, kepada pembegal. Itu namanya kan ngancurin alat, ya. Pedang ataupun golok, pisau atau berbagai macam jenis senjata tajam ataupun senjata yang lainnya. Haji Ahmadi, ini masuk dalam sini. Ya. Jadi sama menjual senjata untuk pembegal. Itu ibarat menuntut ilmu untuk tujuan dunia. Menghancurkan, ya. Pisau itu kan tergantung siapa yang megangnya, yang makainya. Ya, kalau sampai di tukang bawang doang sih, yang putus bawang doang, amin. Ya, cabai. Tapi kalau yang megang, begal, ya, qati'at tariq, orang yang, ya, menjarah, ya, habis pala orang. Ya. Lagi zaman sekarang nih, ya, kadang ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan COVID ini, Pak, ya, yang memanfaatkan COVID ini untuk menyerang Islam. Ada yang baru kasusnya pun sudah naik ke TV, ya, dimandiin jenazah istrinya dianggap COVID, ya, ada kan? Itu bukan hoax doang itu, udah ada di TV kan, dipanggil orangnya langsung, diwawancara. Nggak taunya yang mandiin siapa, yang meninggal perempuan, yang mandiin laki. Ya Allah, musuh Islam tuh, ya, melecehkan di foto-foto itu, ya Allah, ya.
Ini pemerintah kita, kalau mereka tidak menegakkan hukum maka zalim. Ya. Belum lagi ini kalau orang kalau kena COVID kan enggak boleh dicolek udah. Betul enggak? Udah masuk apa? Peti. Udah lama dari awal itu berita juga ada, ya. Diambil organ tubuhnya yang masih bagus. Itu kan yang masih bagus dimanfaatin. Entah untuk apa pokoknya diambil itu. Ya. Jadi orang enggak tahu karena udah masuk peti. Ya, enggak dicolek-colek, enggak taunya udah habis perabotannya. Ya Allah. Itu zalim pemerintah kita, mereka harus bukan pura-pura ngurusin doang, harus melihat ke arah sana. Ya, banyak yang memanfaatkan suasana COVID ini untuk tujuan-tujuan kepentingan dunia dan bahkan melecehkan Islam tadi itu. Ya, memandikan jenazah mayat perempuan tapi yang mandiin laki 4. Kalau kata suaminya itu diceritakan, begitu saya masuk ke ruangan, saya malah yang diusir. Ya Allah, gergetan gitu kan. Ya, mudah-mudahan yang begini ini cepat ya ditanganin ya. Tangkep dah ya, biar efek jeranya buat yang lain pun enggak berani melakukan. Nih. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi apa, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Hadis nih, hadis Nabi, kata Nabi, siapa yang membantu ala ma'siyatin, dalam satu kemaksiatan. Maksiat banyak, maksiat mata, maksiat hati, maksiat tangan, ya, maksiat tubuh. Apa aja dah dalam bentuk kemaksiatan atau sesuatu yang diharamkan. Kemudian ada yang nolongin. Man a'ana ala ma'siyatin, menolong satu kemaksiatan. Akan terjadi satu kemaksiatan, penyelewengan, korupsi, narkoba, mabok, zina, apalagi itu. Sodomi itu. Homo dan macam-macam ya. Ini berbagai macam bentuk kemaksiatan. Siapa yang menolong ala maksiatin, dalam satu kemaksiatan, nolongnya gimana katanya? Bukan ngerjain dia, walau bi syatri kalimatin, nolongnya cuma dengan separuh kalimat, ngasih tahu doang. Ya, ada orang lagi sakau, tahu sakau? Ya, narkoba. Oh, ada teler-teler dah, nabrak-nabrak tiang dah itu. Katanya, di mana yang jual narkoba? Kita lagi duduk misalnya. Noh, sebelah sono. Noh doang itu. Enggak pakai apa-apaan. Noh sono. Beneran tapi dinunjukinnya. Ya, bukannya kantor polsek, bukan sono. Kalau sono polsek boleh deh tangkap dia tuh. Noh sono. Sono maksudnya apa? Ada orang jual narkoba misalnya. Nolong ini cuma dalam dengan bentuk kalimat doang, beberapa kata. Enggak itu pakai kata-kata mulut, isyarat. Kan kata-kata juga isyarat, isyaratul akhras kalimatun katanya. Isyaratnya orang itu merupakan bentuk kalimat. Dengar kagak pakai ngomong, pakai gitu doang misalnya. Nah, itu sama. Ya. Nah, kata Nabi apa? Siapa yang menolong dalam satu kemaksiatan, ya. Walau bi syatri kalimatin, meskipun cuma dengan separuh kalimat nolongnya. Kalau di sini dicontohkan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, nahwu uq min uqtul. Ya. Bunuh. Ngomongnya bunuh, enggak bunuh tapi bu gitu dong, baru bu. Itu udah nolong juga namanya, ngajarin, ya itu. Uq min uqtul. Uqtul kan artinya bunuh. Ya, kan jelas banget kalau kalimatnya bunuh, bunuh itu. Ini enggak sampai full kalimatnya, cuman separuh. Udah bu, apa itu maksudnya? Bunuh aja kan gitu. Nah, itu sama juga, ya. Kata Nabi apa? Karena maka orang yang membantu tadi meskipun cuma dengan beberapa kata kalimat tapi yang mengarah ke maksiatan, kana syarikan lahu fiha, maka orang itu masuk bersekutu, artinya bersekutu sama di dalam dosanya.
Ini yang ngerjain maksiatnya full, sama yang ngarahin, ngajarin, nunjukin doang, nolongin kemaksiatan cuman beberapa kata, beberapa kalimat, dosanya sama. Ya, na'udzubillah. Itu. Ya. Maka kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah, jangan kalian saling tolong-menolong, 'alal itsmi, di dalam dosa dan permusuhan. Itu ayatnya, larangannya. Hadisnya ini, dilarang kita membantu kemaksiatan apapun. Ya, justru sebaliknya kita diperintahkan menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan sering menolonglah kalian 'alal birri, dalam berbuat kebaikan dan takwa. Nah itu. Wa in kanat, nah selanjutnya, niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallah. Al-Imam Ghazali begitu cerdasnya beliau, luar biasa, setelah mengantisipasi kita wanti-wanti dari niat-niat yang enggak baik di dalam menuntut ilmu. Yang terakhir beliau menyampaikan bagaimana niat yang sebenarnya. Ya, wa in kanat niyatuka, dan apabila niatmu, antara tujuanmu, ya, wa in kanat niyatuka wa qasduka, dan apabila niatmu dan tujuanmu antara engkau dengan Allah, min talabil ilmi, dari menuntut ilmu, tujuannya apa? Al hidayah, supaya mendapatkan hidayah. Nih, kita duduk di majelis ilmu tujuannya untuk terus mendapatkan hidayah. Ya. Bukankah orang yang sedang melakukan kebaikan itu dia sedang mendapatkan hidayah? Iya. Tapi kita takut pulang dari sini putus tuh hidayah dari Allah. Kalau enggak ada hidayah, maka masuk lawannya dolalah, kesesatan. Maka dalam kalimatnya itu, may yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. May yahdillah, siapa yang dikasih hidayah sama Allah, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa mudhil, apa, menyesatkan. Kayak apa dia kekuatannya di dunia? Kalau Allah bilang, Allah bilangnya orang selamat dapat hidayah, maka dia selamat. Tapi sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang yudlil, disesatkan sama Allah, ya, disesatkan, salah melakukan amalan, sesat dia, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Ya, nah, tujuan daripada duduk di majelis ilmu adalah mencari hidayah, sesuai dengan kitab yang kita baca, Bidayatul Hidayah. Apa maknanya Bidayatul Hidayah? Permulaan hidayah. Kalau kita mau terus mendapatkan hidayah dari Allah, dan hidayah itu tetap dan terus disempurnakan oleh Allah, nah inilah diantaranya perangkatnya, membaca kitab Bidayatul Hidayah. Nah, maka kata Imam Ghazali, apabila niatmu, tujuanmu mencari ilmu adalah mencari supaya mendapatkan hidayah. Gambarannya gimana? Bi an tanwi bi tahsilihi izalatal jahli an nafsik. Tujuan duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu itu apa? Contohnya, bi an tanwi, ini maraqil ubudiyahnya, dengan gambaran kau niat dengan mencari dan menuntut ilmu itu, izalatal jahli. Nah, ini duduknya kita di majelis ilmu tujuannya apa? Yang pertama, menghilangkan kebodohan, menghilangkan ketidaktahuan kita. Dengan duduk di majelis ilmu jadi tahu kita, yang tadinya enggak tahu jadi tahu, yang udah tahu makin mantap. Ya, seperti contoh, ya, ada sholat ba'diyah, ya, ba'diyah maghrib,
salat apa namanya ba'diyah maghrib rawatib, kan gitu. Apa fadilahnya? Yang kita tahu pokoknya sunnah dapat pahala. Ya. Tapi kata Nabi di dalam hadisnya, ini tujuannya duduk di majelis ilmu. Yang enggak tahu jadi tahu, yang udah tahu makin mantap. Siapa yang salat man shalla raka'ataini ba'dal maghrib? Siapa yang salat 2 rakaat setelah maghrib? Berarti ba'diyah. Man shalla raka'ataini ba'dal maghrib kutibata fi 'iliyyin. Itu dalam hadis misalnya contohnya. Maka ditulis 2 pahala. Pahala apa tadi itu? Ba'diyah maghrib. Ditulis di mana? Fi 'iliyyin. Ditulis dalam 'iliyyin. Ditulis di 'iliyyin. Kalimat kata-kata 'iliyyin banyak disinggung di dalam syariat. Seperti contoh dalam masalah ditaruhnya ruhnya orang beriman. Setelah keluar ruh dari jasad, disambut oleh para malaikat, ditarik tuh, dikeluarkan ruh dari jasad kita orang yang beriman, ditaruh, diletakkan di satu kain yang diambil dari syurga. Itu kain wanginya kayak apa luar biasa. Dicabut ruh kita, ditaruh di atasnya. Ya, lalu dibawa oleh malaikat ruhnya orang yang beriman. Kalau ruhnya orang beriman, wangi apa bau busuk? Wangi. Sehingga diceritakan begitu dibawa keluar roh dari jasadnya, mau dibawa belum sampai langit yang ketujuh, dari bumi sampai langit pertama, tidak ada melewati kelompok malaikat kecuali malaikat pada berkata, siapa ruh yang wangi ini, siapa yang lewat ini? Subhanallah. Ini Pak, orang udah meninggal Pak, orang yang beriman, insyaallah kita masuk di dalamnya. Amin. Ya, kita meninggal dalam keadaan beriman, maka insyaallah ruh kita wangi. Ditanyain malaikat, malaikat dari mulai bumi sampai langit pertama bertanya, siapa yang lewat? Ma hadhihi ar-ra'ihah, katanya. Ruh apa ini kok wangi banget? Kata malaikat yang bawa, hadhihi ruhul mu'min. Ini adalah ruhnya orang yang beriman. Dibawa pakai sutra dari syurga. Dibawa terus sampai melewati 7 lapis langit sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu di hadapan Allah diterima ruhnya orang beriman, kata Allah, ud'uha dha'ha fi 'iliyyin, kata Allah, taruh nih ruhnya orang yang beriman di dalam 'iliyyin. Apa itu 'iliyyin? Kalau dalam masalah ruh, tempat yang paling mulia, disitulah tempatnya ruhnya orang yang beriman. Namanya 'iliyyin, ruhnya orang beriman, ya. Apa keistimewaannya katanya ruhnya orang beriman? Ruhul mu'min yatir kama yatiru ta'ir, katanya. Ini keistimewaannya orang beriman, ruhnya setelah dia meninggal, ruhnya diletakkan di 'iliyyin. Kata Nabi, maka ruhnya orang yang beriman bisa terbang bebas kemana aja sebagaimana terbangnya burung. Subhanallah. Kalau dia orang tua kita datang tiap hari ke rumah kita, men kita enggak tahu, Mang. Kalau kita tahu habis ngibrit. Ya babak noh di depan pintu. Tapi ruhnya memantau dan melihat. Makanya penting begitu kita ditinggal orang tua kita, yang anak-anak ini harus rukun, ya harus baik semuanya. Karena ketika rukun, baik, akur, maka orang tua kita senyum di alam barzah. Dia lihat ruhnya senang. Tapi sebaliknya kalau pada ribut, berantem dan macam-macam, na'udzubillah, maka tapi didoain sama orang tua kita. Enggak disumpahin, didoain tetap kalau melihat anaknya pada berantakan. Ya, apa kata orang tua kita dengan kesedihannya? Ya Allah, Allahumma hdihim, ya. Ya Allah, jangan kau matikan mereka, jangan kau matikan anak-anakku sampai kau berikan hidayah kepada mereka semua. Subhanallah. Itu orang tua kita. Nah, itu di 'iliyyin, tempat 'iliyyin. Nah, kalau orang yang sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib, ya taruhlah kita belum tahu tuh hadisnya tadi nih. Tahu pokoknya namanya Nabi ngerjain dapat pahala. Nah, dengan duduk di majelis ilmu jadi makin mantap, ya. Makin kuat dan akidah kita insyaallah. Kalau udah tahu begitu, kita enggak mau tinggalin tuh ba'diyah maghrib, betul enggak? Nah, jadi kata Nabi, kutibata, 2 pahala ba'diyah maghrib itu ditulis, ditaruh di 'iliyyin. Apa itu 'iliyyin? Diwanul khair allati dawana fiha
ma'amilahu solahu utsaqalain katanya. Nah, iliyin di sini tempat diwanul khair. Diwa iliyin di sini adalah buku catatan kebaikan-kebaikan yang isinya adalah amal-amal solehnya orang soleh. Subhanallah. Jadi al-iliyin tetap kebaikan, tapi di sini di dalam masalah pahala buku dia. Nama buku catatan pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Orang-orang soleh mana? Dari dua kelompok, minas thaqalain, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Karena kan Allah menciptakan bukan manusia doang, ada bangsa jin yang juga diperintahkan untuk beribadah. Ayatnya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin, kata Allah, dan bangsa manusia kecuali untuk beribadah. Ya, maka di dalam iliyin itulah catatan-catatan pahala. Jadi catatan pahala kebaikan orang-orang terbaik. Orang soleh, orang soleh apa mana? Orang baik. Nah, di antaranya apa itu tadi? Dua rokaat ba'diyah maghrib. Nah itu, insya Allah itu. Sehingga kata ulama fikih, seandainya kita kelupaan atau enggak sempat melakukan qobliyah ataupun ba'diyah, maka sunnah mengqadanya. Itu solat sunnah yang disunnahkan qada. Tahu qada? Bayar, ya, bayar aja udah. Tadi nggak dikerjain, bayar, kerjain aja kapan, bebas dia. Dia waktunya tidak terkena waktu makruh, habis asar boleh, habis subuh boleh kita bayar itu. Diriwayatkan Rasulullah SAW habis sholat asar selesai, Nabi sholat lagi 4 rakaat. Kalau kita lihat asar ada ba'diyahnya gak? Nggak ada. Tapi Nabi sholat 4 rakaat setelah sholat asar. Setelah selesai sholat, Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ya 4 rakaat apa tadi yang kau lakukan setelah sholat asar? Kata Nabi, itulah qobliyah zuhur yang belum aku lakukan tadi. Qobliyah zuhur, kelupaan mungkin, atau waktunya sibuk kayak kita misalnya, ya, sehingga nggak dikerjain. Kelupaan, baik sengaja ataupun kelupaan, nggak apa-apa. Nah, dibayar, diqadha kapan? Nabi bayarnya kapan? Habis sholat asar. Nah, karena sholat rawatib yang disunahkan mengqadha, dia bukan termasuk sholat naflul mutlak, artinya bukan sholat biasa, tapi dia sholat yang boleh dikerjakan, dibayar kapan saja, termasuk habis asar ataupun habis subuh. Nah itu, ya, ini sunnah mengqadha-nya. Apalagi kita sudah tahu tadi fadilahnya. Oh, ba'diyah. Ingat tadi enggak ba'diyah maghrib, lagi tahajud bangun jam 3. Kan selain sholat malam ada yang kita kerjain tuh, ya, yang belum witir. Nah, sebelum witir sholat dulu. Sholat apaan tadi? Ba'diyah maghrib. Nah, supaya enggak ketinggalan dapat pahala ini. Kita kumpulin pahala-pahala kita. Ada pahala yang kita taruh di catatan amalan kita khusus, ada pahala yang kita taruh di iliyin tadi itu, kata Nabi. Mana di antaranya? Rakaat, 2 rakaat ba'diyah maghrib itu. Apa lagi Allah melantas jalan, ya. Ala kulli hal, pokoknya dia ingat, seandainya ya salat ba'diyah itu dia enggak kerjain, kapan dia mau bayar, kapan aja boleh. Kapan aja bayarnya boleh. Bebas, ya. Ya, makanya baca zikirnya Allahumma antas salam, sebenarnya dia enggak lantas jalan, ya. Maka kata ulama, kalau kita habis sholat enggak bisa ngikutin zikir sampai selesai, mau pulang duluan boleh, yang penting jangan tidak berdoa. Tuh, zikir kita istighfar udah misalnya, wah nih misalnya subuh kan, kadang subuh ada urusan, ya, tadi ke pasar kurang apaan tuh masak, ya kan, udah kesiangan udah penuh, nah mau ke pasar dah nih, habis sholat jangan lantas jalan. Kita zikir udah istighfar atau baca tasbih subhanallah, ya, ataupun juga tahmid dan takbir, kita mau selesai duluan, mau bubar duluan boleh, doa, tapi jangan main kabur aja.
doa, ya manfaatkan doa habis salat. Sebab Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah ayyud du'ai asma', ya Rasulullah ayyud du'ai asma', ya Rasulullah doa kapan paling didengar sama Allah. Itu maknanya, artinya waktu mustajab, karena Allah kapan aja dengar. Maknanya hadis ini, kapan doa yang waktunya mustajab. Mustajab apa? Manjur kalau bahasa jamu, katanya. Ya, makbul, qabul. Hadis sahih. Nabi jawab, "Jaufal laili wa duburas shalawat." Di antaranya kata Nabi ada dua. Ya, yang pertama, waktu mustajab itu doa jaufal lail, pertengahan malam. Khususnya pertengahan malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. Yang kedua, waduburas shalawat. Ini Pak, doa yang dibaca setelah sholat, yang dimaksud sholat fardu. Yuh, itu waktu mustajab. Apalagi kita gak ada yang gak butuh sama Allah. Pasti semuanya sangat butuh sama Allah. Nah, kita ada urusan dunia, mau pergi duluan, jangan hilangkan kesempatan mustajab doa kita. Waktu mustajab ini doa dah, doa aja sendiri. Yang penting jangan langsung pulang, tapi manfaatkan untuk berdoa. Sebab kata Nabi tadi, itu adalah waktu yang mustajab, pertengahan malam, dan doa yang dibaca setelah sholat fardu. Ya, yang itu. Nih, jadi tujuan mencari ilmu karena Allah adalah diantaranya supaya mendapatkan hidayah, petunjuk Allah. Contohnya adalah tadi itu, menghilangkan bi antanwi bi tahsilihi izalatal jahli an nafsik. Engkau niat dengan menuntut ilmumu menghilangkan ketidaktahuan dari dirimu. Ya, ini enaknya, untungnya orang duduk di majelis ilmu, dia akan menjadi orang alim. Alim itu bukannya kiai, alim itu bukannya ustadz, tapi orang yang punya ilmu maknanya. Ya, dengan ada ilmunya, jadi tadi itu contohnya, makin mantap ibadahnya, makin kuat ya itu keyakinannya. Izalatul jahli an nafsik, ya, wa an sa'iril juhal. Duduk di majelis ilmu tujuannya apa? Juga supaya menghilangkan ketidaktahuan orang-orang lain yang enggak tahu. Itu bahasanya, orang-orang yang masih jahil, kita udah tahu duduk di majelis ilmu, pulang kita kasih tahu. Enggak usah jauh-jauh dah, pulang dari sini kasih tahu bininya tadi itu. Tentang apa tadi? Salat ba'diyah maghrib. Ada lagi banyak Pak. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab hadis tentang fadilah salat sunnah. Yang tadi ya, kita kan secara umum tahunya koknya sunnah, kita kerjain dapat pahala. Tapi begitu kita pelajari lagi, hadis Nabi itu banyak banget. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Semuanya dipakai katanya. Jadi yang dipakai bukan hadis sahih doang, hadis dhaif pun kita pakai karena ulama udah sepakat. Ya. Contohnya lagi. Ya. Dalam hadis, man shalla arba'a raka'atin ba'dal 'isya' lam qabla ayyatakallam. Siapa yang salat 4 rakaat. Ini yang kita kerjain semua soalnya. Ya, jadi supaya mantap. Tapi ini bukan 2 rakaat. 4 rakaat. Siapa man shalla arba'a raka'atin ba'dal 'isya'. Habis isya. Qabla ayyatakallam, sebelum dia ngobrol. Artinya jangan pakai ngomong lagi dah. Habis sholat isya, nggak lama selesai. Kerjain nih 4 rakaat habis isya. Sehingga kata ulama, ada yang mengatakan dengan keterangan qabla ayyatakallam, habis sholat isya selesai, kemudian dia sholat 4 rakaat sebelum dia ngobrol, maknanya katanya ini ba'diyah, ba'diyah isya. Kok bisa? Apa ini baru? Enggak, ini hadis sudah. Karena mungkin ada sahabat Nabi yang ngelihat Nabi sholat ba'diyahnya 4. Ya. Tapi yang masyhur kan 2. Yang masyhur 2.
kita kerjain tuh yang dua, kapan-kapan kita ngerjain empat nih. Emang Nabi ngerjain? Nabi ngerjain. Hadis ini diantaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Syaibah. Imam Ibnu Syaibah sezaman dengan Imam Malik, di atasnya Imam Bukhari. Ya, di atasnya Imam Bukhari Muslim. Itu Imam Ibnu Syaibah. Imam Ibnu Syaibah meletakkan hadis ini ya, dalam kitab Musannaf. Musannaf itu isinya ada, kalau Bukhari itu 7.000 hadis, kalau kitab Musannaf 3 kali lipat. Berapa berarti? Hampir 21.000 hadis. Imam Ibnu Syaibah ada 21.000 hadis, ada 21.000 hadis ya. Yang isu itu isinya hadis sahih, hadis hasan, termasuk hadis dhaif. Nah, di situ ada tuh hadis tentang ini, 4 rakaat. Rupanya juga bukan Imam Ibnu Syaibah aja, ulama yang belakangan pun mengambil hadis ini dan ditaruh di dalam kitabnya. Kitabnya diantaranya kitab tipis yang sering kita baca, kitabnya Imam Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kitab Ar-Risalatul Muawanah. Ayo, kitab tipis tuh. Di situ Imam Haddad masukin juga tuh, nyebutin man shalla ba'dal isya arba'a rakaat. Sekali salam atau dua kali salam? Boleh dua cara. Boleh dua kali salam, boleh empat kali langsung sekali salam. Ya. Caranya begitu kalau sholat sunnah itu, mau dua-dua udah maklum caranya. Kalau mau empat boleh, empat langsung boleh. Ada juga yang empat pakai tasyahud, ya seperti sholat zuhur. Ya artinya empat rakaat ada tasyahud awalnya. Boleh, ya dua tahiyat ditutup dengan satu salam. Itu caranya. Nih. Imam Haddad naruhin situ juga itu tadi. Kemudian kitab tipisan lagi katanya, kitab Tanqihul Qaulil Hasis, ya Syekh Nawawi, ya, Syekh Nawawi Al Jawi itu, ya yang mensyarahkan kitab Lubbul Hadis, Lubbul Hadis, kitab tipisan lagi, itu kitabnya Imam Suyuti disyarahin sama Syekh Nawawi, namanya Tanqihul Qaulil Hasis, di situ juga ada. Artinya bukan kitab besar doang seperti Musannaf. Kitabnya Risalatul Muawana Imam Haddad, kitab Tanqih juga masukin hadisnya. Apa katanya? Siapa yang sholat 4 rakaat setelah isya, dia enggak pakai ngomong lagi. Nah, makanya dibilangnya itu ba'diyah langsung. Apa fadilahnya? Faqad ahya lailatul qadri. Fadilahnya 4 rakaat habis isya, maka orang itu faka'annama qama lailatul qadri, riwayat yang pertama. Kata Nabi apa? Maka seakan-akan orang itu mendapatkan pahala apa? Mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berapa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Al-Qur'an langsung. Kata Allah, Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik dari orang yang beribadah selama 1000 bulan. Enggak sama sama 1000 bulan, tapi lebih baik dari orang yang ibadah selama 1000 bulan. Lailatul Qadar. Ya, bahkan dalam riwayat lain ditambahin, faqad ahya lailatul qadri fil masjidil haram. Tuh riwayat lain gitu. Siapa sholat 4 rakaat habis isya. Maknanya apa? Kalau kata Imam Nawawi, Imam Nawawi Ad-Dimishqi, tadi ada Syekh Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, kalau kita mendengar satu hadis Nabi, apalagi di antaranya itu hadis isinya tentang fadilah, tentang amalan, maka hendaklah kau lakukan. Kalau kau enggak bisa kerjain setiap hari, setiap minggu, seumur hidup sekali kau pernah ngerjain itu. Empat apa tadi? Empat rakaat habis isya. Dua rakaat kita kerjain, ya. Kapan-kapan kita langsung ngerjainnya? Empat. Modelnya tadi itu mau dua-dua. Kata Imam Nawawi, seandainya kau enggak bisa ngerjain tiap malam tuh habis isya, seumur hidup sekali dah. Tapi kan pertanyaannya, kita mati kapan? Kalau dibilang, kan kalau dibilang seumur hidup sekali, orang pahamnya kan entar aja dah belakangan. Yang penting kan seumur hidup sekali doang. Belum ngerjain, aku buru mati. Nah, jadi maknanya apa? Segera dah.
Udah ngerjain sekali, ya enggak apa-apa, cukup. Ntar kapan-kapan kita mengerjain lagi. Ingat hadisnya. Ya, kata Nabi apa tadi? Maka orang yang ngerjain 4 rakaat habis Isya itu pahalanya apa? Seperti orang yang mendapati Lailatul Qadar. Bahkan dalam riwayat yang kedua, faqad ahya Lailatul Qadri fil Masjidil Haram. Maka sungguh orang itu mendapatkan pahala menghidupkan Lailatul Qadar di mana? Di Masjidil Haram. Bedanya apa sama sini? Bedanya apa sama kota Madinah? Udah tahu kan? Satu ibadah yang dilakukan di Masjidil Haram sebanding dengan 100 ribu, mi'atu alf. Berarti sekali dapetin Lailatul Qadar, kita enggak bisa umroh di sono. Kan gitu Ramadan. Karena kalau mau dapetin Lailatul Qadar di Masjidil Haram kan kudu umroh di sono. Tapi maknanya apa kata ulama dalam hadis ini? Bahwa Allah tidak sempit, Allah tidak bakhil, Allah sangat murah untuk umat Nabi Muhammad untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar bukan hanya di bulan Ramadan, tapi Allah berikan setiap malam. Setiap malam itu yang mau ngerjain. Ya, enggak bisa ngerjain tiap malam, pokoknya jarang-jarang. Yang penting kita udah dengar hadisnya. Kalau ditanya dari mana kita dapat Imam Haddad? Kita ngikut Imam Haddad. Tahu Imam Haddad? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nulis di dalam kitab Risalah atau Muwana. Kalau kita ditanya apa nanti seandainya ada orang nanya, tapi enggak ada. Seandainya diminta pertanggungjawaban kita, dari mana kita ngerjain salat sunnah ini? Al-Imam Haddad masukin di dalam kitab Risalatul Muawana. Siapa Imam Haddad? Qutbul Irsyad wa Ghathil Ibad wal Bilad. Sahibir Ratib kita dengarnya, tahunya. Ya gampang banget. Jadi ini pentingnya duduk di majelis ilmu, ya, memiliki keilmuan dan kita memantapkan akidah kita, memantapkan ibadah kita. Insya Allah. Yang penting udah dengar tadi kata Imam Nawawi, kapan-kapan kita ngerjain. Subhanallah, ya. Jadi Allah memberikan kemurahan kepada umat Nabi Muhammad untuk mendapati pahala Lailatul Qadar, enggak kudu nungguin lail apa itu Ramadan, tapi setiap malam. Insya Allah. Oh, ini memang kan subuhnya udah malam juga ya. Cukup dah kalau kebanyakan dari nyelap juga. Ya, kebanyakan banget Ustaz. Nah, mudah-mudahan ya pengajian ini duduknya kita di majelis ilmu mendapatkan pahala dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya dari jamaah silakan. Ya. Salat awabin ada dua riwayat, ya. Yang pertama kata ulama, salat awabin adalah salat sunnah yang dilakukan antara maghrib sampai isya. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, mau 12 rakaat, mau 20 rakaat salat awabin. Ya, dari maghrib sampai isya. Yang kedua juga hadis sahih, ya. Salatul awabin hina tarmadhal fisal kata Nabi. Ada dua riwayat tadi. Yang kedua bahwa sholat awabin itu adalah sholat duha. Sholatul awabin hina tarmadhal fisal katanya. Sholat awabin itu dilakukan kapan? Ketika anak ontak udah mulai kepanasan. Berarti apa? Kira-kira jam 9. Jam 9 sholat apa namanya? Sholat duha. Jadi ada dua riwayat tentang sholat awabin. Artinya apa? Ini kemurahan lagi, kelonggaran buat kita. Kita yang melakukan sholat duha berarti sudah ditulis sebagai orang yang melakukan sholat sunnah awabin. Kita kerjain lagi habis maghrib, kan itu waktunya antara maghrib sampai isya, mau 2 rakaat, 4 rakaat berapa? Maksimal 20. Nah, maka kita juga telah melakukan sholat awabin. Apa itu awabin? Arti awab, jamak daripada orang yang kembali. Sholatnya orang yang kembali kepada Allah, itu maknanya awabin. Lagi cukup. Satu lagi dua antara ya. Kalau sholat sunnah qobliyah ya, kita kan ketinggalan itu sudah komat. Nah, misalkan zuhur. Nah, setelah zuhur kita kan ada ba'diyah tuh. Yeah. Nah, kita kerjakan sholat qobliyahnya setelah zuhur itu nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Setelah zuhur juga ada yang mengatakan 2 rakaat, ada yang mengatakan 4 rakaat gitu ya. Iya. Yeah. Itu yang 4 rakaat itu apa lebih baik atau gimana? Zuhur qobliyah. Qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Nah, semuanya salat sunnah 4-4-nya. Tapi dari segi pembagian kata ulama 2 kan 4 qobliyah zuhur 4.
yang muakkadnya dua, yang ghairu muakkadnya dua. Ya, ba'diyah zuhur juga empat, yang muakkadnya atau muakkad yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan dua, yang enggak ditekankan juga dua. Tapi secara umum qobliyahnya empat-empat ya. Qobliyahnya empat, ba'diyahnya empat. Adapun seandainya kita ketinggalan melakukan sholat qobliyah, maka boleh kita melakukannya setelah ba'diyah. Dan itu bahkan kata ulama fikih masih termasuk ada, bukan qadha. Kalau qadha kan yang tadi saya contohin tuh, Nabi sholat ba'diyah qobliyah zuhur, tapi ngerjainnya di waktu asar. Itu namanya qadha. Ya, bayarnya qadha disebutnya. Tapi kalau kita sholat tadi karena udah qomat, kita enggak sempat qobliyah, sedangkan kita pengen jaga tuh qobliyah kita, enggak apa-apa, habis sholat zuhur ntar kita sholat qobliyah, niatnya tetap normal sama qobliyah ya, habis sholat qobliyah kita tambahin lagi yang ba'diyah. Boleh qobliyah dulu ba'diyah, bebas. Oh, qobliyah dulu bagusnya ya, kalau mau ngerjain qobliyah, qobliyahnya dulu baru ba'diyah. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Oh ya. Yeah. Yang empat rakaat tadi itu enggak termasuk witir ya. Jadi empat rakaat ba'diyah ya, empat rakaat. Bukan dengan witir. Ya. Kalau witir ya kan ganjil dia. Ya. Kita kalau mau dua rakaat aja biasa ba'diyah di isya dua rakaat. Kalau mau witir pakai tiga witirnya setelahnya, ya totalnya jadi lima kalau pakai witir. Nah, jadi yang empat tadi itu bukan termasuk witir, tapi murni sholat ba'diyah isya, ya itu cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin sekalian, kelupaan mengumumin bahwa pengajian di Masjid Al-Wiqayah insyaallah Sabtu besok udah mulai lagi. Sabtu subuh ya insyaallah.